Siap, pada kali ini kita akan lakukan test shoot ya, mengenai apa sih efeknya pakai peluru kaca ini, seperti ini ya, BB kaca ukuran 6 mili itu ya, isi 300 nih. Kita juga jual buat yang mau order ya. Ini kebetulan magazine-nya udah saya isi peluru kaca ya, 10 tadi saya hitung. Oke, ini agak kurang jelas karena ini transparan. Tuh ya, yang paling ujung jelas ya. Oke, saya masukkan. Saya akan lakukan shoot hingga 10 kali ke botol bir. Oke. Kita akan lakukan shoot 10 kali ke botol bir. Kita lihat ya. Ini ya, tadi udah ada bekas nih. Pecah tadi satu kali shoot di video sebelumnya ya. Kita akan lakukan lagi. Dan ini akan saya taruh ya. Saya taruh seperti ini ya. Oke. Karena saya akan menukang. Oke, sebentar. Oke, kita mulai ya. Kenapa saya tutup seperti ini? Karena agar serpiannya nggak mental ke kita. Oke. Jarak 4 meter. Shoot pertama. Oke. Shoot kedua. Shoot ketiga. Oke, pecah ya. Shoot keempat. Bubar. Shoot kelima. Oke. Shoot keenam. Oke. Shoot ketujuh. Oke, mental. Shoot kedelapan. Miss. Shoot ke-9. Bubar. Shoot terakhir. Oke. Habis. Kita langsung cek ke target ya. Oops, sorry. Ini saya rekaman sendiri masalahnya. Ini tadi unitnya ya. Itu akan saya kirim hari ini. Ini ya. Hasilnya wow, dahsyat ya. Pakai BB kaca. Hancur berkeping-keping. Oke, di sini saya jelasin lagi ya. Ini khusus unit kita aja yang bisa seperti ini. Karena kalau unit-unit yang lain yang masih belum di-upgrade enggak akan bisa seperti ini. Ini hanya just unit kita aja ya. Karena apa? Karena powernya sudah full upgrade. Kalau masih belum full upgrade, dia nggak akan keluar ditembak. Nyangkut malah di inner barrel. Jadi ya, yang mau order pelurunya, kita banyak ya. Jangan sampai tertipu, ini ada yang palsu. Kalau kita hanya jual yang asli. Emang tampilan sama, tapi dia kadang-kadang ada yang palsu. Kalau kita jual yang asli, dijamin kualitasnya. Oke, ini terbukti ya. 0,28 gram. Terbukti berat, bisa menghancurkan botol bir. Bestseller. Ini kita ini ya, yang belum order silahkan di order di WhatsApp 0822 5728 3463, atau di Tokopedia ataupun Bukalapak ya, MS Group Store, dicari aja di etalasenya banyak. Oke, terima kasih, sekian aja uji power kita kali ini ya, menggunakan BB kaca, dan salam airsoft.